Satu, dua. Silakan injak ini sampai naik ke bukitnya. Ada sekitar 1000 tangga lah. Makanya digelar ini tangga 1000. Ya. Yuk kita ke atas. Digelari dengan wisata refleksi karena ini biasa yang biasa pegel-pegel rematik boleh kesini injak ini tangga 1000. Ada Ji. Jadi sepeda disimpan dulu di bawah karena agak susah. Tapi kalau mau naik sepedanya boleh, cuma turunnya ini mesti orang yang berpengalaman. Ya di sini ada kafe, tapi kita terlalu pagi yang datang sini, jadi belum ada persiapannya. Katanya sore baru buka. Yang mau malam minggu silakan. Ini kita bisa lihat dari ketinggian ini, dari tangga. Ini tangga keberapa ini? Hitungin dulu, Pak. Ah, ini seperti ini sudah 400 tangganya. Menuju ke tangga 500. Itu masih jauh tuh. Masih jauh. Ada yang bisa lari enggak ya? Ini tangga ke 500. Tidak lama lagi tangga 600. 500 om. Masih. Semakin ke atas semakin curam. Ah. Ini tangga ke 600 ini. Ini baru setengah tangganya, sudah kelihatan itu. Oke, oke. Makassar. Ini Makassar. Makassar. Dari sini kelihatan Makassar. Kalau pagi seperti ini. 50 sampai di atas 50 tangga. Jadi goesnya ke sini tuh, tidak jauh. Cuma yang menguras energi yang ini nih.
jalan kapan itu di atas. Tidak ini belok kiri sudah nyampe mi. Belok kiri nyampe mi. Ayo om. Pelan-pelan ayo mi. Ayo mi. Om lanjut om. Lanjut om lanjut. Tikungan terakhirnya. Habis tikungan langsung nanjak. Full. Tadi jalanan ke sana ini. Jalanan naik ke sini. Lanjutkan. Ini belokan terakhir. Sebelum mencapai puncak. Wah, ini goeser yang satu ini bisa lari ya. Wes, mantap. Dik lagi. Lanjut. Wih, luar biasa. Detik-detik menuju puncak. Ini cuaca cerah. Tidak hujan, jadi bersyukur. Kalau hujan, licin ya. Alhamdulillah, sampai ke puncak. Semangat. Mantap. Matahari ini. 3, 2. Mantap. Sekali lagi.